Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sedianya memeriksa 16 pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Namun, mereka yang dipanggil sebagai saksi mangkir dari panggilan penyidik. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jumat pagi dijadwalkan memeriksa 16 pemeran film porno, termasuk sejumlah selebgram. Namun hingga Jumat siang, ke-16 pemeran yang dipanggil sebagai saksi tidak muncul ke Polda Metro Jaya. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, penyidik akan melayangkan pemanggilan kedua kepada 16 saksi pada hari Selasa 19 September mendatang. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dan para tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Sampai dengan pukul 14.23 hari ini, ya, ini bukan konfirmasi ya, tetapi sejauh ini belum ada kehadiran ke 16 talent tersebut. Kemudian, langkah-langkah ini kita tentunya penyidik akan kembali membuat panggilan. Ada dua di sini. Panggilan yang bersifat panggilan kedua karena tidak ada konfirmasi ya, maka tentu skema pemanggilan yaitu surat panggilan kedua.